tes dulu supaya kita tahu berapa banyak, kan? Karena kalau hanya sedikit perlakuannya berbeda, kalau banyak, nah berarti kan kita akan perlakuan berbeda. Maka ada instrumen yang dibuat oleh inovasi kami pakai. Daripada bikin instrumen baru dan bikin kepala sakit, maka sudah ada kita pakai saja. Maka anak disuruh keluar, yang tes adalah wali kelas masing-masing. Kenapa wali kelas bukan tes silang? Mereka bilang kita tes silang saja, tapi wali kelas pikir dia malu anaknya tidak belajar baca, dia lapor bilang sudah padahal belum. Saya bilang jangan, biar wali kelas supaya dia tahu posisi anaknya ada di mana. Karena kalau orang lain yang tes juga bisa terjadi wali kelas bilang sebenarnya saya paham bisa baca, tapi dia terlalu sensitif. Kan bisa toh? Bisa toh? Daripada begitu tes sendiri. Biasa kalau udah disuruh dipojokkan mulai cari alasan. Oke, tes sendiri. Caranya anak-anak kasih keluar, panggil satu-satu. Yang dipanggil itu dia harus baca huruf dulu, yang ditunjukkan guru. Setelah baca huruf, kalau lancar semua, baru baca suku kata. Kalau dia lancar semua suku kata, pindah ke kata. Kalau dia lancar suku kata, baru kata. Kalau misalnya di huruf saja ada huruf yang dia tidak bisa, berarti tidak usah suruh baca suku kata lagi, toh percuma. Berarti nyana nanti masuk level 1. Level 1. Kalau dia bisa huruf tapi dia bisa suku kata, bisa suku kata tapi dia tidak bisa kata, bisa kata tapi begitu.